So children have a cell phone. Langsung artinya? Haruskah anak-anak memiliki handphone? Ya, jika kamu ingin memberikan anakmu handphone, kamu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian untuk anak itu. Di atas keuntungan itu, handphone dapat mendatangkan karma mereka setiap pagi. Bayangkan anakmu dalam kondisi darurat, mereka dengan gampang menggunakan handphone mereka untuk meminta tolong, meminta bantuan. Di sisi lain, handphone juga dapat memberikan dampak yang negatif. Samping dari belajar, anak ketimbang belajar, anak dapat punya kecenderungan untuk menghabiskan lebih banyak waktu mengirimkan pesan kepada teman-teman mereka atau bermain games di handphone mereka. Memilih appropriate handphone yang bagus, barang bagus untuk anak pelajar dan perempuanmu dapat mempengaruhi seluruh keuntungan yang terkait dengan itu. Jadi pilihlah dengan bijak.